Argo Bromo Anggrek ke A1 dari Surabaya. Ya, ini lokomotif Taksaka tambahan L7002. L7002. Waduh, jalur 6 kan ada KRL. Kok ada lokomotif lagi nih jalur... Oh, jalur 5. Ya, saya kira jalur 6 ada lokomotif masuk ya. Ngeri juga soalnya jalur 6 masih ada KRL ini. Oke, 2017702 berangkat arah Jakarta Kota. Ini 2061324 pulang. Yo. Ya, jalur 6 berangkat. Ya, jalur 7-nya kereta api Serayu dari Purwokerto. L2039512 di Poinduk Purwokerto. Thank you.
Jalur 7 Dinas Rangkaian Jayabaya. Jalur 3 Argo Sindoro, Jakarta Semarang. Ya, Argo Sindoro, jalur 3. Jalur 6 Bangun Karta dari Jombang. Dua 06 13 76 ke Pasar Senen. Ya, Bangun Karta berangkat, Argo Sindoro berangkat. Bangun Karta menuju Jakarta, Argo Sindoro menuju Semarang. Ya, dua kereta diberangkatkan ya, teman-teman. Oke, kereta api Mataram dari Solo. Yo. 203 95 10. Yo. Jalur 4 menoreh.
Ya, jalur 4 Menore. Argo Bromo Anggrek ke A1 dari Surabaya. Oke, Anggrek. Kita lanjut ke Mataram. Oke, Mataram berangkat. Lanjut ke kereta selanjutnya. Jayakarta, Pasar Senen, Surabaya, Gubeng. Rangkaian panjang. Wah, ada kode apa tuh? Lok pulang. Ya, pukul 17.23 kereta api Jayakarta diberangkatkan. Thank you.
1 dari arah barat disiapkan masuk tujuan Bekasi. Ada di jalur 1 dari arah barat disiapkan masuk tujuan Bekasi. 4 masuk kereta api Argo Cirebon jalur 4G27 dari stasiun Tegal. Jalur 1 hati-hati disiapkan masuk tujuan Bekasi Tambun Cikarang. Hati-hati di jalur 1 6 dari arah barat hati-hati disiapkan masuk tujuan Bekasi Tambun Cikarang pemberangkatan berikutnya. Dari arah timur hati-hati disiapkan masuk tujuan Angke via Manggarai hati-hati jalur 2 dari arah timur 5135 rangkaian terdiri dari 12 kereta. Hati-hati Argo Cirebon dari Tegal. Tambun Cikarang jalur 1. Ya, jalur 4 Argo Cirebon berangkat. Jalur 6-nya ada KRL 205, 29, dan 12. Jalur 7 langsung Jayabaya, tidak berhenti. Tujuan Malang. Jalur 4-nya Papandayan dari Garut. Jalur 2 masih tersedia pengukuran tujuan Kampung Bandung via Manggarai. Tempur susul kereta api Jakarta terlebih dahulu. Pak dari arah timur dari hari kereta api melintas langsung tadi di jalur 4 dari arah timur kereta api Papandayan melintas langsung. Papandayan 3 kelas ya, premium eksekutif panoramik.
Jalur 4 Manahan dari Solo tujuan Jakarta Gambir. Bang, kodang lu kapan? Kodang di Free Fire. Pake nanya aja. Kok abis momen apa ya? Kereta api Manahan. Random banget ya, XC1, XC2 stainless, XC3 ke belakang pakai mild steel. Ada yang kaca pesawat juga tuh. Oke, Manahan berangkat dengan rangkaian yang cukup unik nih. XC12 stainless steel, yang belakang random mild steel, kaca lebar, kaca pesawat. Restorasinya stainless steel, teman-teman. Dan kali ini kereta api Manahan bawa kereta wisata nih, priority. Oke, priority Manahan. Jalur 7-nya ada Lok Dinas 206-1396 di Poinduk, Bandung. Langsung.
6001 berangkat arah Pasar Senen. Namanya KRL nih teman-teman. Jalur satunya 20581 dan 82. Ya, 6001 dan ini 8182. Periksa terlebih kembali dengan barang-barang yang dalam dengan tidak tertinggal. Mantap, sapaan masinis teman-teman. Argo Cirebon. Dari arah barat dan yang disiapkan masuk tujuan Bekasi Tambun Cikarang hanya di jalur 6 dari arah barat. Siapkan masuk tujuan Bekasi Tambun Cikarang. 5576 rangkaian terdiri. Jalur 3 Argo Parahyangan tujuan Bandung. Jalur 2 selesai naik turun berubah persiapan. 3 kelas ya, panoramik, eksekutif dan premium. Di jalur 2 yang keluar Sembayang 5 di dekat berangkat jalur 2. Dan 214 KLB Posko kirim rangkaian pembangkit K1 New Image, ekonomi New Image, terus ini ekonomi AC split dan ini terakhir ekonomi AC split. Mau dikirim kemana? Senin kayaknya.
Kereta api Serayu. Rangkaian Semeru. Dari Gambir ke Cipinang. Dari arah barat hati-hati rangkaian pulang timur. Dinas rangkaian Argo Semeru dari Gambir. Oke, ini ada kereta kompartemen suite yang warna biru. Langsung ada KRL JR2058 nih di jalur 1. Argo Anggrek K4. Argo Bromo Anggrek tujuan Surabaya. Jalur 7 Progo dari Jogja Lempuyangan.
13.50 Argolawu melesat jalur 1. Kereta api Progo berangkat. Ada di jalur 3, jalur. Ada di jalur 4, ada di jalur 4, dari Jakarta. Akan masuk kereta api di Tapi Gumarang, Jakarta Surabaya. Gumarang berangkat 25.9. Selesai naik turun berubah persiapan berangkat kembali jalur 2 persiapan. Jalur 4 dari arah barat tadi di kereta api dan mampu tadi di jalur 4 dari arah barat. Singasari 2104. Jalur 7 kereta api barang. Jalur 6 KRL arah Bekasi 6019. Lokomotif dinas jalur 7.
154, jalur 1, yang keluar Kebayan 5. Dijikan berangkat. Loko pulang dipo 8309. Di belakang. Bang. Bono 61377 Argo Parahyangan tambahan dari Bandung. Selamat 21 lebih 42 Argo Parahyangan tambahan diberangkatkan. Udah Pak, udah 935 Pak. Taksaka Jakarta Jogja langsung jalur 4 Argo Muria dari Semarang. Jalur 7 Bogowonto Jakarta Jogja Lempuyangan. Jalur 7 Bogowonto masuk jalur 4 Argo Muria berangkat. Langsung ada dua kereta nih teman-teman.
Oke, Bogowonto bawa kelas priority. Namun kereta priority tanpa AVOD, teman-teman. Biasanya suka ada AVOD atau TV ya di tiap bangku, sekarang udah nggak ada. Oke, kita lihat buntutnya Argo Muria sekarang. Oke, Bogowonto berangkat, teman-teman. Bogowonto 3 kelas, premium, eksekutif, dan priority. Memang banyak ya kereta Jakarta-Jogja dengan kelas yang di atasnya eksekutif. Bentar, guys. Kita lihat ke jalur 3. Ada 7719. Wah, ini lokomotif kemana nih? Apa? Oh, kericak. Oh. Oke, ya kita lanjut lihat priority. Dua 01 77 19. Whoa!